Assalamualaikum teman-teman. Ini dia warung sate terlaris di Aceh, Sate Apaleh Gerugo, yang sekarang sudah ada cabangnya di Kota Banda Aceh. Nah, sate apa nih? Mantap. Mana dua kayaknya? Ribuan tusuk sate terjual setiap harinya. Ini ada nabu, Pak. Bumbu kacang dan kuah kaldunya menjadi ciri khas sate ini, yang merupakan implementasi dari sate matang. Dan sate di Aceh umumnya dimakan dengan nasi putih. Wow, hidangan makan malam kita tiba. Mari kita santap. Insyaallah, warung sate yang nggak pernah sepi. Ini bisa dikatakan warung sate terlaris di Aceh ya.
Sate Apaleh Gerugo. Sekarang sudah ada di Banda Aceh. Masya Allah, hidangannya luar biasa ya. Malam ini ditemani sama Hakiki dari Kuliner Aceh ya. Kita coba yuk satenya. Nah, ini ciri khas Sate Apaleh. Biasanya dalam satu tusuk, dua daging, satu lemak. Dan ukurannya boleh dikatakan ini sangat besar ya. Dibandingkan kompetitornya, dia menang di ukurannya. Mana yang paling mantap? Sepertinya mantap semua. Bismillah. Bumbunya memang terasa. Ini satenya cuma dimarinasi, nggak diungkep, langsung dibakar. Boleh dikatakan ini belum well done. Sepertinya medium rare lebih dikit lah. Bagi teman-teman pecinta medium rare, Apaleh nih. Dan harus cepat-cepat dibakar. Pengunjungnya sangat banyak, jadi harus kejar tayang. Wow, ramai sekali. Biar makin mantap. Ada cocolan bumbu kacang ya. Tetap nikmat. Oh. Bumbu kacang tanah berlinang minyak. Ini bumbu kacangnya pedas ya. Lumayan pedas lah. Dan umumnya orang di sini makan satenya pakai nasi. Seperti kita tahu biasa orang makan sate pakai lontong, tapi khas Aceh pakai nasi. Dan ada kuah kaldunya juga. Kuah kaldu dan kacang ini kita dapat free. Satenya satu tusuk Rp4.000 saja. Ini namanya tambah di awal ya. Memang udah yakin enak ya. Yakin kurang. Bumbu kacangnya emang enak kali. Alhamdulillah udah buka cabang hampir 1 bulan. Untuk kunjungan tamu-tamu alhamdulillah banyak. Kemarin ada tamu dari Jakarta dan dari Medan, ada juga para wisatawan. Selama buka cabang di Banda Aceh alhamdulillah adalah perkembangan. Kita sembelih sendiri, cuma bukan kita sembelih di tempat jualan, kita cari tempat, ada tempat sendiri kita produksi untuk sapinya per hari, sehari-sehari, enggak ada kita masukin ke freezer, enggak ada shop. Kalau per kilo kita 60 tusuk, ada 200 kilo itu kali 60, ada 4 sekian tengah 9 standby kita udah jualan sampai jam 4:30 subuh. Alhamdulillah ada karyawan sekitaran 40 di atas. Sate apa nih? Mantap. Anak dua kayaknya. Untuk handle buat tamu agak susah juga kita handle, karena di Banda Aceh lebih banyak tamunya daripada Gerugo. Mungkin baru-baru. Alhamdulillah kita coba handle juga, walaupun ada kecewa di tamu-tamu kan, kita coba perbaikilah dari kesalahan. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.